Hai guys, balik lagi di YouTube channelnya Asa Kecil. Buat kalian yang baru aja buka YouTube channel aku, hai, selamat datang, salam kenal. Nama aku Asa, aku banyak banget bikin video di YouTube channel ini. Jadi kalau kalian suka sama konten-konten yang aku bikin, please subscribe to my channel. Di video kali ini, seperti yang ada di judul dan di thumbnail, aku bakal nunjukin tutorial gimana caranya bikin hiasan dinding dengan menggunakan punch needle kayak gini. Ini pertama kalinya aku bikin dan menurut aku dia lumayan tricky cara bikinnya. Gampang-gampang susah, tapi ketika udah bisa itu jadi lebih mudah gitu menurut aku sih. Untuk alat dan bahan yang diperlukan untuk bikin ini nanti semuanya bakal aku taruh di description box. Jadi kalian bisa cek link di sana ya. Oke, langsung aja ke videonya. Selamat menonton. Nah, jadi aku tuh beli DIY kitnya gitu guys, satu pakai gini, tapi ternyata di dalamnya belum ada jarum punch needle-nya, jadi aku beli terpisah jarumnya. Untuk di dalam DIY kitnya itu ada kertas petunjuk, terus ada gunting, ada benang, dan ada midangan juga. Terus kainnya tuh udah ada print-printannya ya guys, jadi memudahkan banget, kita tinggal tusuk-tusuk aja.
Terima kasih udah nonton video ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian dan semoga kalian bisa ngikutin dan nyoba juga di rumah. Kalau kalian berhasil nyoba juga, please tag aku di Instagram @asakecil. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok aku karena aku lebih sering update keseharian aku di sana. Instagram dan TikTok aku namanya ini. I'll see you guys next time, bye!